banyak banget ya. Gak apa-apa, ini keamanan ya. Waduh. Baru mau direview tapi datang-datang seperti ini. Halo, selamat datang di channel Smash It, channel yang membahas segala tentang badminton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kembali saya akan membahas salah satu raket yang viral nih. Ini raket ini ya habis, susah sekali cari stoknya ini. Ini raket salah satu ambasadornya adalah atlet pelatnas kita nih. Ini lagi booming nih. Kemarin sempat ada Maxball, tapi sekarang Maxball mulai turun lagi, ada merek lain yang menggantikan. Apa itu Violet? Kita tahu Violet ini salah satu sponsor dari Cesar Hirin, tunggal PPSI dari Indonesia. Ya, kalau PPSI pasti Indonesia ya. Ya pokoknya tunggal pemain tunggal putra dari timnas bulu tangkis Indonesia. Memang banyak seri-seri raket Violet ya. Ada Violet Digiwoven dan lain-lain. Cuman untuk level menengah ke bawah yang paling laris ini adalah Violet Digipower. Nah, Digipower sendiri itu ada 3 varian, yaitu varian speed, varian control, dan varian power. Kebetulan yang langka ini adalah yang varian power. Dan pada hari ini saya alhamdulillah akhirnya barangnya datang. Ya, ini mungkin teman-teman lihat background-nya kok tuh yang lain biasanya hitam ini. Ya karena baru datang sampai rumah langsung direview. Oke. Seperti apa nih raket? Kok bisa selangka itu? Kok bisa selaris itu? Apa sih yang bikin orang-orang pada mencarinya, pada hunting raket Violet Digipower? Langsung saja kita simak spesifikasi dan teknologi. Tapi sebelumnya, kita unboxing dulu ini raketnya. Yang biasanya harus datang. Masih sebelum. Nah, ini kan datang langsung review. Udah nggak sabar. Langsung saja kita buka sekalian. Ini cek batu cek ya, kalau ada kendala atau enggak, siapa tahu ada licet apa-apa kan, kita bisa komplain. Mudah-mudahan nggak ada aman. Oke, buka ya, gas langsung saja. Speknya mantap mantap. Oh iya, selain raket, saya juga beli senarnya sekalian. Ini enggak gratisan ya, sekalian beli. Karena habis enggak ada apa-apa. Saya tahu kok ada bonusnya, tapi enggak apa-apa. Lebih dari cukup biasa. Nah, ini. Ini ada senarnya juga. Ini senarnya nanti saya bahas sekalian. Ini soalnya senarnya langka juga ini. Coba cari teman-teman di marketplace, susahnya ini. Kebetulan ya alhamdulillah dapat dengan harga yang miring pastinya. Nah, ini maaf nih suaranya agak serak-serak karena udah malam, ngantuk ini sebenarnya. Ya nggak apa-apa, saking semangatnya review Violet Digipower varian power. Ini masih ini kita udah. Banyak banget ya. Nggak apa-apa, ini keamanan ya. Waduh. Nah, ini ada kendala ini. Kulitnya patah. Ini kulitnya patah. Nah, ini patah teman-teman. Waduh. Ini patah ini raketnya ini. Sedih saya. Wah, ini baru mau direview tapi datang-datang seperti ini. Ya, padahal ini barang yang asik ya. Oke, tapi ternyata pada yang patah di tengah jalan. Ya, teman-teman, saya coba komplain dulu ke tokonya, semoga diberi kelancaran. Terima kasih. Tunggu video berikutnya, perkembangan berikutnya. Mudah-mudahan dapat jalan keluar yang terbaik. Oke, sip.